Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa berjumpa lagi di Rian Rio Official bersama Bu Vina Respina dan Pak Rian Rio. Kali ini di pembelajaran matematika, Bu Vina akan membahas tentang luas bangun datar part 2. Luas bangun datar apa yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas adalah luas bangun datar segitiga. Oke? Anak-anakku, perhatikan. Di sini Bu Vina akan tampilkan sebuah persegi panjang. Nah, persegi panjang ini, jika kita akan membaginya menjadi dua, kira-kira akan menjadi bentuk apa? Secara diagonal? Akan menjadi apa? Oke, Bu Vina akan bantu pakai garis. Ya, jadi apa? Terbayangkan? Menjadi ada dua buah segitiga. Nah, dua buah segitiga ini asalnya dari persegi panjang, kemudian dibagi dua, menjadi dua buah segitiga. Oke, anak-anakku? Masih ingat dengan rumus luas persegi panjang? Ya, mencari luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Nah, sekarang kalau mencari luas segitiga, bagaimana? Segitiga yang kita ketahui tadi itu bisa dihasilkan dari persegi panjang yang dibagi dua, atau dari persegi yang dibagi dua. Berarti kita bisa menentukan luas segitiga itu adalah panjang kali lebar bagi dua. Namun, untuk membedakan, kita ganti katanya. Yang bawah kita sepakati alas, yang berdiri tegak kita sepakati tinggi. Jadi kalau kita masukkan, bisa luas segitiga itu adalah alas kali tinggi bagi dua. Sama-sama aja sih ya sebenarnya. Atau kalau kita singkat, luas kita singkat L besar, alas kita singkat A, tinggi kita singkat T. Jadi L sama dengan A kali T bagi 2. Bisa ya? Insya Allah mudah. Oke, kita langsung coba dengan latihannya. Ada sebuah segitiga yang tingginya 7 cm, kemudian alasnya 8 cm. Bagaimana mencari luasnya? Luasnya sama dengan alas kali tinggi bagi 2. Kita masukkan saja angkanya. Sama dengan 8 cm dikali 7 cm dibagi 2 sama dengan 28 cm persegi. Bisa ya? Oke, kita coba lagi. Nah, di sini ada segitiga lagi. Bu Vina masukkan alasnya 9 cm. Tingginya 10 cm. Oke, luas. Mencari luasnya. Alas kali tinggi bagi 2. Tinggal kita masukkan. Alasnya 9, tingginya 10 cm. Lalu dibagi 2, maka hasilnya adalah 45 cm persegi. Gimana? Insya Allah mudah ya. Semoga Allah berikan kepahaman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyimak konten channel ini. Ingat terus like, subscribe, comment, dan share jika manfaat. Terima kasih.